Oke, selamat berjumpa lagi teman-teman Asuser. Ya, Asuser, hari ini kita mau kedatangan seri notebooknya yang nggak biasa dari Asus. Ini yang seri A, yang sangat 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 tipis dan sangat sangat wenteng. Tapi laptop multimedia. So, seperti apa gambarannya, seperti apa pengujatannya? Yuk, kita lihat bersama-sama. A407UF. Ya, ini dia varian laptop multimedia yang tipis dan ringan dari Asus dengan material yang berkesan metalik dengan tekstur bergarisnya menjadikannya terlihat sangat elegan dan mahal ya teman-teman. Dengan bagian belakang yang agak menonjol ya teman-teman, juga memberikan kesan tangguh dan kokoh gitu loh. Touchpad yang disertakan juga cukup besar ya teman-teman, dengan fingerprint sensor di pojoknya. Ini bernilai lebih juga untuk notebook ini dari segi sistem sepertinya. Bezelnya juga yang sangat tipis. Nah, ini kan beri kesan yang luas pada layarnya yang 14 in, jadi terlihat lebih khas. Jadi 14 in terlihat seperti 13 in. Nah, untuk beban ketiknya teman-teman, ini kayaknya sih hampir sama pada kebanyakan notebook Asus seri X. Untuk port-port yang disediakan, sisi kirinya ada power, ada port powernya, ada micro SD slot, ada port HDMI, USB 3.0 dan jack audio. Dan sebelah kanannya cuma ada satu port USB dan Kensington key. Untuk spesifikasinya sendiri teman-teman, untuk notebook seri ini memakai Intel Core i3, ini yang 7020U. Di sisi bawahnya ada lubang speaker dan ada 4 dudukan laptop dari karet. Untuk di bawah yang tadi kita lihat ada kayak pintu ya teman-teman, dengan dua baut tadi itu memang apa diperuntukkan teman-teman yang pengen upgrade RAM. Di sini dari informasi kita dapat itu ada satu slot kosong. Jadi apabila teman-teman mau upgrade-nya bisa sendiri. Tapi untuk keyakinan kamu bisa konsultasi dulu customer service Asus-nya. Untuk spesifikasinya sendiri teman-teman, ya segelas tadi udah kita omongin di depan. Untuk lengkapnya ini dia. Oke, buat teman-teman yang pengen butuh laptop multimedia yang enteng, yang sangat tipis, saya yakin untuk tipe ini sangat cocok untuk teman-teman. Untuk kerjaan tugas harian teman-teman atau sekedar mau edit video atau main-main game ringan yang lainnya, itu sudah sangat oke sekali. Ditambah lagi dengan buat dan model yang sangat sangat tipis dan enteng, pasti sangat fashionable untuk teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Tetap semangat dan